Bagi pecinta astronomi, ada sederet fenomena alam yang akan terjadi di awal tahun 2022, tepatnya bulan Januari. Apa saja itu? Berikut fenomena astronomi di Januari 2022. Yang pertama, bulan baru pada tanggal 2 Januari. Bulan akan berada di sisi bumi yang sama dengan matahari dan tidak akan terlihat di langit malam. Fase ini terjadi pada 18.35 Universal Time Coordinate atau UTC. Ini adalah waktu terbaik dalam sebulan untuk mengamati objek redup seperti galaksi dan gugusan bintang karena tidak ada cahaya bulan yang mengganggu. Yang kedua, hujan meteor kuadratik terjadi pada 3-4 Januari 2022. Kuadratik adalah hujan di atas rata-rata dengan hingga 40 meter per jam pada puncaknya. Diperkirakan dihasilkan oleh butiran debu yang ditinggalkan oleh komet punah yang dikenal sebagai 2003 EH1 yang ditemukan pada tahun 2003. Hujan ini berlangsung setiap tahun dari 1-5 Januari. Puncak tahun ini pada malam tanggal 3 dan pagi tanggal 4. Bulan sabit yang tipis akan terbenam lebih awal di malam hari meninggalkan langit yang gelap untuk apa yang seharusnya menjadi pertunjukan yang luar biasa. Tampilan terbaik adalah dari lokasi yang gelap setelah tengah malam. Meteor akan memancarkan dari konstelasi Bootes, tetapi dapat muncul di mana saja di langit. Yang ketiga, Merkurius dengan pemandangan timur terbesar pada 7 Januari 2022. Planet Merkurius mencapai elongasi timur terbesar 19,2 derajat dari matahari. Ini adalah waktu terbaik untuk melihat Merkurius karena akan berada di titik tertinggi di atas cakrawala di langit malam. Carilah planet yang rendah di langit barat tepat setelah matahari terbenam. Yang keempat, bulan purnama 17 Januari 2022. Bulan akan terletak di sisi berlawanan dari bumi karena matahari dan wajahnya akan sepenuhnya diterangi. Fase ini terjadi pada 23.51 Universal Time Coordinate atau UTC. Bulan purnama ini dikenal oleh suku-suku asli Amerika awal sebagai bulan serigala karena ini adalah waktu tahun ketika kawanan serigala lapar melolong di luar ke mereka. Bulan ini juga dikenal sebagai bulan tua dan bulan setelah Yule.